Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Jambi. Pemirsa, seorang kurir sabu hampir setengah kilogram ditangkap di Tres Narkoba Polda Jambi. Saat ini polisi masih mengejar satu tersangka lagi yang merupakan asal tersangka mendapatkan sabu ini. Di Tres Narkoba Polda Jambi, berikut satu orang kurir narkoba sabu berinisial Mr. M, warga Singkut, Rolangun. Dari tangan tersangka ini, polisi menyita barang bukti sabu sebanyak 463,390 gram atau hampir setengah kilogram. Wadires Narkoba Polda Jambi AKBP Andi Iksan mengatakan, pada tanggal 26 Juli 2024, tim opsional di Tres Narkoba Polda Jambi mendapatkan informasi terkait dengan adanya peredaran barang haram ini. Kemudian tim melakukan pengejaran dan menangkap tersangka. Saat ditangkap, tersangka mengatakan bahwa barang tersebut ia dapatkan dari rekannya dan saat ini masih dilakukan pengejaran. Pada tanggal 26 Juli 2024, tim opsional mendapatkan informasi terkait dengan adanya peredaran barang tersebut. Kemudian tim opsional, Subdit 1, Direktorat Narkoba Polda Jambi melakukan pengejaran dan menangkap seseorang. Kemudian memberhentikan orang tersebut dan menangkap. Nah, temukanlah barang bukti tersebut. Informasi barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang masih dalam pengejaran. Saat ini polisi terus mengejar satu orang DPU berinisial Mr. A yang merupakan pengedar atau orang yang memberikan sabu tersebut kepada tersangka yang diamankan ini. Menurut keterangan tersangka pada polisi, sistem yang mereka lakukan yakni sistem lempar dan untuk informasi sementara, narkoba tersebut berasal dari wilayah Jambi. Ditambahkan informasi dari tersangka untuk mengetahui lebih jelas asal barang haram ini bisa digali melalui rekannya yang saat ini DPU dan kemungkinan jika sudah ditangkap barulah ada informasi lebih jelas terkait asal sabu yang ia terima. Rudiansa, Jambi TV.